Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunisa Salsabila, NIM 052 dari kelas PG PAUD 2019B. Di sini ada Rizka Amalia Hanafi, yang biasanya dipanggil Rizka, yang berusia 5 tahun. Nah, teman-teman, kita di sini akan menggunakan kegiatan yaitu paper quilling dengan bentuk bunga matahari. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu lem Raja Wali, kemudian kertas kokoru dengan warna orange, hijau, dan kuning. Nah, selanjutnya kita membutuhkan kertas lipat yang sudah dibentuk daun dan diberi spidol untuk membuat tulang daunnya akan terlihat lebih nyata. Nah, selanjutnya kita membutuhkan buffalo warna putih untuk menempelkan bunga mataharinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita mulai kegiatan membuat paper quilling dengan bentuk bunga matahari. Nah, teman-teman, kita juga membutuhkan ballpoint untuk tatakannya dan usahakan ballpointnya yang berbentuk bulat ya teman-teman. Jadi pada tulangnya ini berbentuk bulat seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan juga perekat atau solasi bening. Ketika nanti anak kesulitan, kita bisa mensolasinya pada ujungnya, pada tatakan pulpen ini ya teman-teman. Tetapi jika anak sudah bisa, tidak apa-apa dilepaskan tatakannya dan tidak perlu disolasi. Nah, langkah pertama teman-teman, kita akan membagikan kertas kokoru yang berwarna kuning terlebih dahulu. Nah, untuk kertas kokoru yang warna kuning ini saya lipat menjadi dua, lalu saya gunting ya teman-teman, sehingga satu kertas kokoru itu menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan berikan kepada Rizka, yaitu berjumlah 7 buah kertas kokoru. Oke. Ini Rizka, 1. Bukan, 2. Ini 1. Iya, 2. Sekarang 7. 3. 4. 5, 6, 7. Nah, sudah 7 ya teman-teman. Nah, kemudian, dan ini punya saya, saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya, 7 ya. Nah, Rizka, pertama taruh bawah aja, nggak apa-apa, taruh bawah dulu. Nah, ambil satu kertas kokoru. Nah, Rizka, yang pertama kalau misalnya Rizka susah apa enggak kalau misalnya menggulung seperti ini? Tidak. Tidak, coba sih di atas biar kelihatan. Nah, enggak kesusahan. Atau bisa di sini di meja seperti ini. Nah, digulung. Kalau susah nanti diberi tatakan sehingga mempermudah Rizka. Nah, seperti ini. Bisa? Rizka? Bisa. Bisa, Rizka? Bentar, ditahan. Kita berikan lem dulu. Ini Rizka. Mana? Terus buat lagi. Ini saya lemkan. Jadi yang mengelimkan guru ya teman-teman. Jadi anak fokus untuk membulatkan yang membentuk seperti ini. Nah, membuat berapa? Membuat 7. Sudah? Kita ditahan ya Rizka. Nanti kalau bikin ditahan dulu. Yeah.
ditahan ini loh, nyala si ini. Ditahan dulu loh. Salah sih. Nah. Nah. Jadi di sini teman-teman, anak fokus untuk menggulungnya ya. Nah. Oh, ini hanya kurang. Entah kita ambil ini lima kurang. Nah, di sini saya pakai lem Raja Wali atau biasanya yang disebut lem kayu ya teman-teman. Terus seperti ini teman-teman. Nah, untuk punya saya nanti saya akan buatkan untuk sebagai contoh Rizka. Nah, ini kita fokus terlebih dahulu untuk membuat rambutnya Rizka. Nah. Ya, Rizka? Yang satu. Yang satu. Nah, sudah jadi 6 bagian. Ini 7 bagian. Ah, iya, teman-teman, maaf. Sudah jadi 7 bagian. Nah. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini tadi buatan Rizka ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat tengahnya ya, Rizka. Nah, tengahnya digulung seperti ini. Tengahnya dilihat digulung seperti ini. Nah, bisa. Nah, tatakannya di sini bisa juga dengan menggunakan meja ya, teman-teman. Digulung seperti ini sampai atas. Bisa apa enggak? Sulit apa enggak? Kalau sulit bilang. Ya, nanti sama ibu diberi tata. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Sudah Rizka? Nah, ini untuk yang besarnya ya teman-teman. Ini punya saya dan ini punya Rizka. Nah, sudah. Dan ini tadi punya Rizka ya teman-teman. Seperti ini. Seperti ini punya Rizka. Nah, kemudian kita bikin dahulu batangnya Rizka. Batang kan warna coklat. Batangnya warna hijau karena coklatnya enggak ada di kokoro. Bentar. Nah, nih. Kita
Ini tadi kan sudah saya beri tanda kais. Jadi ini ukurannya sekitar 7 cm ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita berikan ke anak, kita harus menekuknya terlebih dahulu, nanti anak yang melanjutkan seperti itu. Nah, jadi digarisi dulu ya teman-teman sebelum memberikan kegiatan. Nah, bentar Rizka. Siapa? Nah, ini sudah ditekukkan seperti itu. Ditekuk seperti ini. Nah. Pintar memanjang. Nah. Memanjang. Terus. Terus. Nah, sudah. Nah, dilemkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita susun ya teman-teman. Nah, di sini di HPS. Teman-teman, sini Rizka. Nah, teman-teman, ini punya saya. Nah, ini untuk kuning-kuningnya. Nah, ini punya Rizka, ini punya saya ya teman-teman. Kemudian untuk tengahnya, ini punya saya, mana punya Rizka, orange. Nah, ini. Kemudian untuk batangnya, ini punya saya dan ini punya Rizka. Nah, kemudian kita taruh bawah dulu Rizka. Hati-hati. Terus ini. Nah, punya Rizka dulu ya teman-teman. Nah, yang pertama menempelkan tengahnya terlebih dahulu. Lem ya. Mana? Iya, lem dulu. Kita lem dulu ya teman-teman. Gunakan lem Raja Wali. Karena kalau lem kertas kurang menempel teman-teman. Jadi agak lebih menempel sempurna kita menggunakan lem Raja Wali atau biasanya disebut lem putih. Bisa tembakan di tengah. Tekan. Tekan gini. Nah. Sudah. Terus kemudian ini. Tangan terlebih dahulu. Nah, ini Rizka disusun, hati-hati kena lemnya. Disusun menjadi bunga matahari. Mana? Nah, mengapa di sini untuk ininya menang lemnya tidak saya berikan ke Rizka, nanti takutnya dia malah kesusahan karena lemnya ini sedikit kental ya teman-teman, takutnya malah melebet kemana-mana seperti itu, sehingga jika akan lebih rapi ya. Iya. Lemkan. Miris. Thank you.
sekarang? Agak sebelah sini. Ini. Terus batangnya ya, teman-teman. Ini batang punya Rizka. Kita lemkan juga. Rizka, hati-hati lemparnya. Kena lem, ditembakkan itu. Nah. Nah, ditekan dah. Gak apa-apa gini aja. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Nah, seperti ini teman-teman. Punya Rizka. Nah, ini belum dikasih daun. Nah, seperti ini. Dibawa Rizka. Nah, seperti ini. Nah, ini masih belum dikasih daun ya, teman-teman. Kasih daun terlebih dahulu. Nah, untuk daunnya ini, karena kan dia menggunakan kertas lipat, kita bisa menggunakan juga lem kayu ya, teman-teman, agar lebih mudah juga, agar tidak terlalu banyak lem yang kita keluarkan. Keluar semua gitu. Ya enggak apa-apa. Daunnya di mana? Di bawah. Ini? Sini? Nah, untuk daunnya bisa yang menempelkan bisa kuri ya, teman-teman. Dan di sini untuk daunnya saya yang menempelkan, teman-teman. Jadi Rizka hanya saya bimbing untuk arahnya saja. Karena takutnya kan ini lemnya basah, takutnya nanti malah robek daunnya seperti itu. Sama kayak ini. Sama ya. Sini. Terus ini. Nah, jadi teman-teman, jadinya seperti ini teman-teman. Ini punya Rizka seperti ini. Dan nah teman-teman, dan ini punya saya, dan ini punya Rizka. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah kita tadi tempelkan di kertas HVS. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan berbicara mengenai catatan dan evaluasi serta prasyarat-prasyarat yang harus dipunyai anak pada saat berkegiatan membuat bunga matahari dengan menggunakan teknik paper quilling yang dengan bahan kertas kokoh ya teman-teman. Nah, ini punya Rizka. Jadi teman-teman, prasyaratnya di sini anak harus bisa menggulung terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini. Kemudian anak harus bisa menggulung panjang seperti ini. Karena untuk menggulung seperti ini, jika anak tidak bisa, bisa diberikan tatakan seperti tatakan kayu atau tatakan yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Nah, evaluasi untuk Rizka pada saat menggulung ini, Rizka sudah bisa teman-teman, tapi Rizka masih membutuhkan tatakan meja. Seperti meskipun dia menggulungnya tidak menggunakan bantuan tatakan belpain atau tatakan kayu, tapi dia menggunakan tatakan meja. Jadi kertasnya dijulurkan kemudian dia digulung. Nah di situ saya lihat motor Rizka memang sudah matang seperti itu teman-teman. Jika menggulung benda-benda yang lebih lunak seperti itu. Dan ini 7 buah, ini 7 buah. Matahari ini kelopaknya, ini juga Rizka yang menggulung tengahnya juga, dan ini batangnya saya mencontohkan pada awalnya saja ya teman-teman. Kemudian Rizka yang menggulung seperti itu.
Dan untuk yang mengelem itu saya ya teman-teman, karena sudah saya bilang pada video, karena lem Raja Wali itu adalah lem yang sangat kental seperti itu teman-teman. Jadi jika anak mengambilnya itu sedikit kesusahan. Jadi terkadang saya lem kemudian Diska yang merekatkan seperti itu ya teman-teman. Nah itu tadi evaluasi dan catatan dari saya. Jadi apabila teman-teman menggunakan kegiatan ini, kesimpulannya anak harus matang dulu dalam menggunakan teknik menggulung seperti itu teman-teman. Dimatangkan dulu menggulung bulat, menggulung panjang dan yang lain-lainnya. Dan ini daunnya ini saya kombinasikan dengan menggunakan kertas lipat yang saya sediakan, sehingga Rizka tidak menggulingnya. Sebenarnya Rizka hanya difokuskan untuk menggulung seperti itu teman-teman, menggulung dan menyusunnya seperti ini. Jadi Rizka juga yang menyusunnya seperti bunga matahari. Nah teman-teman, di sini juga dibutuhkan prasyarat kepada anak-anak harus mengetahui bagaimana bentuk bunga matahari seperti itu, sehingga pada saat menciptakan atau menempelkan gulungan-gulungan yang tadi sudah dibuat tidak salah ya teman-teman, seperti itu. Sehingga kegiatan ini bisa untuk menstimulasi anak dalam menguatkan motoriknya, tapi juga ada prasyaratnya teman-teman. Jangan sampai kegiatan ini diberikan pada anak yang masih motoriknya belum matang, tapi bisa tapi tidak terlalu sulit seperti ini ya teman-teman. Bisa menggunakan tiga saja, tiga kelopak untuk anaknya, terus yang lain bunda-bunda yang lain, jadi bunda-bundanya yang membuatkannya, dan yang tiga ini untuk anak. Seperti itu jika anak memang kesusahan, dan bisa juga dengan membimbing seperti itu teman-teman. Jadi anak-anaknya ini membimbing seperti itu. Jadi dibimbing, anak-anaknya dibimbing, oh ini ditaruhkan di sini, oh ini ditaruh di sini, oh ini ditaruh di sini, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan prasyaratnya, yang pertama anak harus matang dalam fisik motorik ya, untuk teknik menggulung. Dan kemudian anak juga harus mengetahui bagaimana bentuk bunga matahari agar anak dapat menyusunnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah yang ketiga, ini catatan ya teman-teman, ketika bunda-bunda memang berkegiatan menggunakan lem Raja Wali, memang benar lem itu sangat kuat bunda-bunda daripada kita menggunakan lem kertas. Tapi pada saat kita menggunakan lem Raja Wali, kita juga harus berhati-hati ya bunda-bunda, karena lem itu harus kering terlebih dahulu seperti itu. Jadi kering baru bisa menempel. Tapi kalau misalnya belum kering ya memang dia menempel, tapi tidak sekuat yang sudah kering seperti itu. Sehingga jika misalkan masih belum kering, diata-ate atau diajak-ajak oleh anak, ya akhirnya jadi berubah seperti itu. Jadi dikeringkan dulu di tempat yang aman seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, apabila pada video saya ini ada kesalahan atau perbuatan baik ucapan atau perbuatan saya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Itu tadi catatan saya dan evaluasi saya serta perasaan saya yang bisa digunakan teman-teman, patokan teman-teman dalam menggunakan kegiatan ini seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.